Ya, halo semuanya. Balik lagi barengan aku Alvin, dan di video kali ini guys, aku ada di atas genteng ya. Aduh. Tiba-tiba ada di rooftop, teman-teman, di rumah Marinetta. Kenapa aku pakai rumah Marinetta ini, guys? Karena udah ada updatean terbaru dari Ladybug lagi, guys. Atau Miracolous ya. Ini Miracolous part 2-nya nih. Di mana udah ada, wey, didorong dong, astaga. Di sini udah ada Menara Eiffel, guys. Tuh lihat, ini benar-benar event Miracolous tuh identik sama Menara Eiffel ini ya, teman-teman ya. Dan di situ ada kupu-kupu yang udah warna putih. Wey, kaget. Ada yang bisa jadi Hawkmoth ya, kalau nggak salah namanya ya, guys. Kalau nggak salah, sekarang udah bisa dibeli, guys. Bener nggak sih? Coba kita cek dulu ya. Oke, kita bakal coba lihat ke toko, guys. Tapi sebelum itu, aku harap kalian bisa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe ke channel ini ya, guys ya. Biar aku makin semangat nih ngupload videonya, oke? Nah, sebelum kita ke toko, kita bakal lihat dulu nih. Updatean kali ini ada apa aja, guys, di papan pengumuman ini, guys. Ladybug telah kembali. Sang pahlawan super telah kembali ke Pika SD. Ia membawa banyak hal seru. Nah, di sini ada Hawkmoth ya. Dan ini matahari nih, kayak mataharinya udah jadi ini ya. Jadi kesihir sama Hawkmoth gitu ya, jadi hitam gitu, guys. Ada perburuan Miracolous. Nah, ini labirin baru nih kah? Labirinnya berbeda. Kabur dari Hawkmoth dan kumpulkan Miracolous di babak baru ini. Nah, ini labirinnya beda ya, guys. Aku udah nonton beberapa kreator Pika XD yang mainin dan emang beda, guys, ternyata. Lalu ada Yoyo Ladybug. Wow. Ini apa nih, guys? Item kah? Beberapa karakter Pika XD yang dijahatkan lagi. Namun sekarang kamu membawa Yoyo milik Ladybug untuk menangkap para Akuma dan membebaskan mereka. Oh, jadi kayak senjata gitu kah? Nah, ini aku belum tahu nih, guys. Tukar koin dengan pahlawan. Pakaian Ladybug, Cat Noir, Queen Bee, dan Piperion sekarang bisa didapatkan dengan menukarkan koin. Nah, oke, berarti 4 kostum ini bisa dibeli pakai koin ya, teman-teman ya. Jadi worth it nih buat kalian yang pengen beli. Langsung aja cepetan beli, guys. Kumpulin koinnya, guys. Para Kuami kembali lagi. Oh, ini namanya Kuami ya? Aku baru tahu loh. Ada kesempatan baru untuk mendapatkan Kiki atau Kuami lainnya yang kamu inginkan untuk menemanimu berjalan. Oke. Seperti biasa, bug bla bla bla. Oke, sip, mantap. Oke, karena di sini udah pada pakai kostum Miracolous nih, guys. Ini kayak ini ada yang pakai Ladybug. Ini kenapa pakai admin, woi? Habis itu ada ini Queen Bee. Lalu tadi ada yang jadi Hawkmoth, mana tuh yang jadi Hawkmoth? Nah, kita langsung aja ke toko ya, teman-teman ya. Kita bakal lihat di sini ada pakai toko roti Prancis. Nah, ini furnitur ya, teman-teman ya. Wah, ini 4 dolar, guys. Mahal juga ya. Ternyata pakai uang nih, guys, kalau yang ini ya. Rumah Marinetta. Nah, ini aku udah punya. Oke, rata-rata kalau yang event Miracolous ini pakai uang ya, guys. Tapi bentuknya bagus-bagus dan kayak lebih 3D gitu. Jadi worth it sih kalau kalian mau beli gitu kan. Lalu di sini ada kotak barang Hawkmoth. Nah, ini aku nggak terlalu suka ya sih sebenarnya, tapi kayaknya aku udah beli deh yang pas pertama itu. Lalu di sini ada aku Piperion. Nah, ini dia, guys. 25.000 gems aja ya, teman-teman ya. Kita langsung bisa mendapatkan kostum ini, guys. Tapi aku nggak tahu nih ada efeknya atau enggak. Kita langsung aja beli itemnya. Dan di sini ada aku Queen Bee. Ini untuk cewek-cewek ya kan. Kalian selain pakai Ladybug, kalian bisa pakai Queen Bee ini juga, guys. Sama 25.000. Jadi total-total ya 50.000 kalau dua ini ya. Di sini camilan khas liburan ini kayaknya masih event kemarin ya. Oke, ya udahlah ya, ini event-event yang sebelum-sebelumnya. Mungkin kalian bisa lihat sendiri aja. Gak ada hubungan sama Miracolous ya, guys ya. Dan di sini ada event pas kayak ini, guys. Ini ada kotak ini yang tadi, teman-teman. Lalu ada koin, ada baju. Nah, ini baju yang tadi Kak Piperion itu, guys. Ada tas juga, ada kotak lagi, ada baju Queen Bee kayak ini. Dan ada ya terakhir. Wah, ini ada yang baru nih, guys. Menara Eiffelnya yang warna hitam gini, guys. Mungkin nanti kita klaimnya ya. Dan mungkin juga beberapa hari lagi aku bakal dapat kode tuker soal ini, guys. Mungkin ya. Jadi kalian standby di channel YouTube aku ya, guys. Bukan sekarang, bukan sekarang. Kalian subscribe aja dulu, guys. Oke, kita bakal langsung aja coba lihat di kostum. Dan kita coba bakalan pakai ya, teman-teman ya. Ini by the way kita harus copotin ini dulu nih. Karena bakalan nyangkut ya kan. Kalau kita pakai earphone. Mana nih kostumnya? Kostumnya yang mana nih? By the way, di toko tadi kan cuma ada dua doang ya. Yaitu yang ini Queen Bee sama Piperion. Sedangkan Cat Noir sama si Ladybug-nya ini aku udah ada, guys. Nah, buat kalian bisa beli juga ya. 25.000, guys. Oke, kita bakal langsung aja coba pakai yang ini dulu kali ya. Yang cowok ya. Weh, ini kacamatanya nggak pengikut, weh. Kita cabut dulu kan kacamatanya. Sip! Oke, ini dia.
kita telah berubah menjadi Viperion. Iya guys. Wah ini tapi kostumnya nggak ada efek ya teman-teman ya, kayak cuman gini doang guys. Oh iya, by the way, kok di toko nggak ada yang bisa jadi Hawkmoot ya? Setahu aku tuh ada yang bisa berubah jadi Hawkmoot guys, atau aku udah dapet itemnya ya? Ntar kita bakal cek lagi ya teman-teman. Oke, untuk ini bajunya kayak baju superhero yang dipenuhi dengan warna hijau teman-teman ya. Hijaunya hijau-hijau luntur gitu guys, sama item yang nggak terlalu pekat. Ya sayang banget nggak ada efek guys, tapi ya udahlah ya. Namanya juga 25.000 koin doang. Biasanya kan pakai gems ya kalau nggak salah. Waktu itu tuh yang bisa berubah bentuk itu kayak pakai gems deh, iya nggak sih? Coba kalian komen di bawah deh, aku lupa guys. Oke, kita langsung. Weh, ini banyak yang udah beli ya temen-temennya tuh, lihat. Kita kembar di sini guys. Oke, kita bakal coba ubah lagi ke versi Queen Bee nya guys. Mana nih Queen Bee? Where are you Queen Bee? Nah ini dia Queen Bee. Sip, kita bakal coba lihat. Ini dia Queen Bee nya guys. Wah ini emang lebah kan, Queen Bee kan, ratu lebah guys. Oke, ini cakep sih teman-teman ya. Dan ya sama guys, nggak ada efeknya. Emang kayaknya emang kostum-kostum yang kayak gini emang nggak ada efeknya kan, setahu aku juga guys. Yang Ladybug juga kan. Coba ya, kita coba nih Ladybug. Nah ini dia Ladybug juga nggak ada guys. Setahu aku tuh yang bisa berubah itu yang skin original flyernya guys. Ntar nih ya, coba kita bakal coba. Ini ada Hawkmoot-nya nih guys. Tapi kayaknya Hawkmoot dari... Weh, kenapa gini kocak? Aneh banget. Oke, kayaknya di armor nggak sih? Nah, ini dia nih guys. Kalau yang ini bisa berubah nih ya, dua item ini. Nah, ini guys nih yang Hawkmoot nih karakternya. Nah, ini dia guys. Eh, ini by the way kenapa pada nyalain priwitan kocak? Eh ini aku sampai lupa guys untuk nge-review tempatnya atau dunia PKXD-nya. Untuk dunia PKXD-nya jadi kayak gelap gini ya, apa karena malam ya? Hey. Ya wajar gelap. Tapi lihat guys, bulannya jadi warna hitam gitu guys. Dan kalau nggak salah mataharinya juga ya teman-teman ya. Dan kita fokus lagi nih ke orang yang ada di balik Hawkmoot ya guys ya. Jadi Hawkmoot selama menjadi manusia yaitu ini guys. Ini profesor atau apa guys? Aku soalnya nggak ngikutin filmnya atau seriesnya teman-teman, jadi aku nggak tahu. Kalian bisa bantu-bantu aku di komentar kalau kalian tahu ceritanya ya teman-teman ya. Oke, di sini ada tanda untuk berubah guys. Coba kita bakal berubah kayak gimana animasinya, tapi kita menjauh dulu guys karena kita diikutin sama orang-orang. Oke, kita ke pusat kota abis ini balik. Nah, kita coba berubah. Ini dia Hawkmoot. Oh, dia ngambil kayak dari leher. Set. Wede. Kenapa jadi kocak sih tadi? Oke guys, tuh lihat ya, ini dia seorang Hawkmoot. Lihat, mukanya kocak banget, tapi kalau dari deket ya guys. Selama ini kita bisa ngelihat si Hawkmoot ini cuma di mini games itu kan ya guys ya. Sekarang kita bisa melihat secara langsung nih, kita mainin, kita gerakin guys. Ini Hawkmoot-nya lagi dikejar masa ya guys ya. Tolong. Nah, kalau efek-efek kayak gini aku sebenarnya suka banget guys. Tapi yang bikin gimana ya, agak bingung juga. Karena bentuk dari karakternya jadi berbeda gitu sama kayak yang di karakter di PKXD-nya guys. Jadi kayak aneh aja gitu, iya gak sih? Ya meskipun di update sebelumnya lebih aneh sih, ada gambar Skibidi Toilet. Ya tapi kayak beda aja gitu guys. Dan kayak misalnya nih, soalnya ini jadi tinggi banget kan. Tuh, mau masuk sini kejedot guys. Noh lihat. Sama pintu, malah lebaran pintunya teman-teman. Oke, sekarang kita bakal ke pusat kota ya teman-teman. Kita bakal lihat di pusat kota ada apa aja, karena tadi kita udah nge-review semua kostumnya ya teman-teman ya. Di sini ada mini game Miraculous yang akhirnya kembali lagi guys. Kita bakal lihat kalau kita jadi Hawkmoot gimana nih teman-teman ya. Apakah Hawkmoot yang ada di dalam mini game sini bakal berteman sama kita? Hey. Kayaknya enggak deh. Dan masih ada meteor ya teman-teman ya di atas sana. Meskipun sekarang kayaknya nggak ada deh orang-orang untuk ke sana guys untuk mining. Ya dan ada beberapa perubahan ya nggak terlalu signifikan ya teman-teman ya. Dan di sini ada dijual lagi guys, rumah Marinetanya. Kita bakal lihat, tapi kita udah punya ya teman-teman ya. Dan sekarang kita bakal main Miraculous Hunt ya teman-teman ya. Karena nggak lengkap nih kita main updatean ini Miraculous, tapi kita nggak main mini gamesnya guys. Dan kalau nggak salah itu ada apa ya? Tempat power up kah atau apa guys? Dan labirinnya baru ya teman-teman ya. Nah ini dia, selamat datang di Miraculous Hunt. Dan di sini ada mystery box guys. Nanti aja kita ambilnya ya teman-teman ya, mungkin buat konten di short mungkin. Dan beneran teman-teman, di sini ada power up nih. Ini apa nih? 3 gem sama 8 gem. Nah, ini kayak tanda
ini lokasi ini tanda lari guys ya. Oke, kita coba beli aja teman-teman ya, 3 gems doang. Tapi ini untuk player biasa mahal sih teman-teman. Ini kayaknya bikin cepet nggak sih? Tapi ntaran aja guys, kita cobain efeknya. Kita bakal fokus mencari 5 item ini guys. Oh ya, udah ada yang langsung nemu loh. Gokil gokil. Dan kita nggak bisa berubah ya teman-temannya jadi si Hawk Mood-nya ya. Ya sayang banget guys. Dan ini mapnya beneran baru. Weh, ini bisa ngejebak ya teman-temannya. Jadi kayak ada pintu yang buntu gitu guys. Yang ada malah kita ditangkap gitu sama si Hawk Mood-nya. Oh ini balik lagi ke tempat tadi teman-teman. Set 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 set. Udah ada gituan aja guys. Oke. Wah tuh Hawk Mood-nya teman-teman. No no no. Kenapa dia udah deket banget sama kita guys? Oke, udah dapet 2 teman-teman. Tuh lihat. Wah, jago-jago guys. 3 bahkan nih, tapi ada yang belum ditaruh. Kita bakal terus mencari guys. Oke, kita cobain aja kali yang lari cepet ini ya guys. Set, dan ini labirinnya makin membingungkan sih guys. Oke, ini, oh ini, oke, ada jalan ternyata teman-teman. Makin banyak ruangannya. Oke, kita coba klik ya. Oke. Weh. Buset, ini kayak Naruto guys. Misemose. Nananaronai. Ya, habis guys. Cepet banget woi. Itu 3 gems loh teman-teman. Kok cepet banget habis ya? Bodoh amat lah. Itu jadi kayak ngasih efek speed gitu ya teman-teman ya. Tapi kenapa cepet banget? Kita balik lagi ke tempat sini dong kocak. Dan untuk yang ini satu lagi aku nggak tahu guys. Kita belum coba ya. Oh, ini nih udah ada tandanya guys. Kita langsung aja samperin. Weh! Kaget aku teman-teman. Kirain ada apa? Oke oke, di sini ternyata guys. Kita bakal ambil mana, woi? Oke, ternyata salah guys. Ini di sini. Kita muter jauh banget. Oke, kita dapat teman-teman. Dan di sini kan ada ini ya, kayaknya teleport. Iya enggak sih? Nice, teleport ternyata teman-teman. Dan kita langsung menang GGWP. Gila, sekali coba guys. Langsung kita tawa-tawain dulu ya kan. Mana sih karakter aku? Nah, nih. Hawk Mood, lihat nih. Sebelum kamu berubah jadi Hawk Mood ini nih woi. Profesor gini nih, rambut putih, udah tua kayaknya guys, ubanan guys. Oke, hadiah ganda kita ambil, lumayan ya teman-teman ya. Kita langsung berhasil menang guys. Oke, kita emang udah jago banget ya teman-teman ya. Baru sekali main langsung menang. Hawk Mood-nya langsung nyerah guys. Atau kan aku pakai skin Hawk Mood versi manusia kali ya. Oke, kita berubah lagi ya teman-teman. Set set set. Tara, yo, jadi botak ya. Sebelumnya palanya putih, sekarang jadi botak, yo. Oh iya teman-teman, aku sampai lupa nge-review ini guys, yang si kuyangnya itu ya. Mana ya ini kah? Nah di sini ada kayak, nah ini ada baru ya teman-temannya tuh. Ada yang warna ungu kayak gini guys. Ini kenapa palanya kayak pakai baikon ya obatnya teman-teman? Lalu di sini kayak ada ini apa ya? Ini rubah kan? Jangan-jangan ini bisa berubah jadi ini guys, apa namanya, QB. Oke, tapi kayaknya aku bakal pakai yang ini aja teman-teman ya. Nice. Oh, kalau kita habis buka HP berubah otomatis gitu ya teman-teman ya. Wah, ini kenapa di atas banget kocak? Apa karena kita pakai skin ini? Oke, untuk updatean kali ini ya gitu aja sih teman-teman ya. Mungkin PKSD juga emang kerja sama Miraculous ya teman-teman ya, sama seriesnya. Jadi banyak karakter yang mungkin nanti juga bakal dimunculin lagi guys di event-event berikutnya. Dan kayaknya eventnya nggak nunggu kayak 1 tahun gitu kan. Kayak event Natal kan mungkin tahunan. Kalau ini per ya deal-dealan mereka lah ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa juga, jadi nambah-nambah karakter-karakter. Tapi ya sayang banget sih guys menurut aku, jadi kocak aja gitu soalnya bentuk tubuhnya kan beda banget ya. Dan di sini ada ini juga nih teman-teman, kayak portal gitu ya. Portal kemana kah ini? Oke, oh ternyata yang main ini ya. Apa sih ini, panjat tangga atau apa sih? Ya udah sering main guys. Males. Gak mau. Yaudahlah teman-teman, kayaknya update-annya emang cuma segitu aja ya guys ya. Buat kalian yang ngikutin film atau seriesnya si Miraculous ini atau Ladybug ini, kayaknya bakalan suka sih guys. Tapi kalau aku sih ya aku nggak ngikutin sih teman-teman, tapi aku suka juga sih updatean kali ini. Dan silakan buat kalian yang mau beli skin karakter Miraculous langsung aja nih tepat waktunya guys, karena bisa beli pakai koin ya. Meskipun sebenarnya lumayan ya guys ya, kalau kalian mau beli 4 karakter ini kalian harus menghabiskan uang berarti ya 100.000 guys. Karena ada 4 dikali 25 ya teman-teman ya. 25.000. Yaudah guys, thank you banget nih semuanya yang udah menonton sampai detik ini. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe ya. Dan tungguin video-video baru dari channel ini, oke? Dadah! Yaudah guys, kita kabur dulu guys, karena kita penjahat, kocak!
Kita haukmut, woi, cabut, cabut, cabut. Lihat-lihat, dikejar-kejar, woi.